Baru-baru ini, tular kisah seorang guru tadika berusia 59 tahun yang dilaporkan telah diperdaya oleh seorang skamer yang mengaku dirinya sebagai Menteri Kewangan. Wanita itu telah menyerahkan wang sebanyak RM4,200 kepada skamer tersebut sebagai wang pemprosesan berkahwin dengan suspek. Isu itu telah mendapat perhatian Menteri Kewangan sendiri, Tengku Zafrul Aziz yang menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan janji manis skamer. Menerusi Instagram, Tengku Zafrul juga memberitahu yang dia tidak bercadang untuk menambah isteri kedua kerana hatinya sudah berpunya. Faham-fahamlah ya, katanya. Saya minta semua di sana berhati-hati dengan pelbagai skam di luar sana. Semak dengan pihak berkuasa kalau ada perkara yang mencurigakan. Jangan mudah percaya dengan janji manis orang yang tidak dikenali. Kalau ada yang selepas ini menyamar sebagai Menteri Kewangan, menjanjikan cinta, tolonglah tolak mentah-mentah. Hati saya dah berpunya dan saya tak berminat nak cari nombor dua. Pesanan ini juga khas untuk isteri saya, tulisnya. Tengku Zafrul yang berkahwin dengan Raja Datin Sri Johana Raja Arshad, mempunyai 4 orang anak dan isterinya juga berasal dari kerabat diraja Selangor Negeri 9.